agak gelap, sisinya kurang terang. Oke Lur, melanjutkan isi dari unboxing kemarin ya, buntelan-buntelan, asik. Servisan dikirim dari salah satu pengunjung channel kami, channel Toko Reservis ya. Dan ini sudah selesai perbaikan, jadi sengaja video di up ya, untuk memastikan saja kalau hasil sudah magnyos. Oke, sebelum video ini dilanjut ke poin penjelasan detailnya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat dulur-dulur semua. Salam sehat buat kita semua. Sehat selalu sehat. Amin amin ya robbal alamin. Oke, jadi ini saya langsung mau colok ya. Saya ukur-ukur dulu dari out PCC ya. Sisinya baru tak jelaskan sedikit demi sedikit lah ya. Oke, kita colok. Nyalakan dokter. Oke, nah tolong saya bisa ukur supaya dulu ini di sini kalau nggak salah ya, kalau nggak salah tadi ini 7805 berarti ini IC down ya, IC down buat supaya dari 10 volt biasanya ke 7805 biar output yang dihasilkan 5 volt. Lima volt. Ya. Nih, biasanya inputnya dapat 10 ya, benar, benar sekali. Oke, jadi saya ukur dari satu per satu untuk video da ya. Nah, 12 volt, oke. 10-nya oke. Nah, untuk bagian sini ada smart switch-nya on off. Jadi suplai biasanya kerja setelah ini di on kan. Nah, jadi ini dinyatakan sudah oke saja. Nah untuk spare part yang sepertinya sudah di atau sudah coba di ganti ini top 254YN sama sepertinya ini NDC ya. Oh ya, ini STK 1 STK T03 atau 103 ya, 10K berarti ya. Aku bisa disebut ini 10 nano kapasitor. Oke. Jadi untuk top 245 ini stok saya juga ready ya. Nah untuk sesama pemula yang mau coba nyerpis sendiri seperti ini, dilihat lebih detail dulu ya, maksudnya lebih teliti dipelajari dulu, jangan langsung main ganti-ganti dulu asik. Nah ini kerusakan tidak terlalu sulit sebenarnya ya, hanya mungkin butuh ini saja ya, lebih ketelitian lah ya. Jadi karena di sini hanya ada jalur dari input AC ya, input strom tidak terhubung ya. Nah di sini kan ini PCB-nya double layer, jadi di tengah itu ada jalur ya. Nah jalur di tengah untuk sampai ke sini itu putus ya, sampai ke bawah tengah-tengah putus. Nah itu saja untuk yang penggantian ini dari sananya ya, memang sudah diganti ini top 245 memang ini asli dari sananya dan ini aman, nggak masalah ya, semua komponen ini aman, itu saja ya. Jadi ini aman-aman saja untuk apa namanya yang lain-lain nggak ada. Oke bos. Dan ini saya ucapkan terima kasih ya
yang sudah apa namanya memberikan kepercayaan gitu ya, jauh-jauh dikirim ke Jawa Tengah ya, karena saya di Jawa Tengah, tepatnya di Belik ya kecamatan, tapi lebih tepat lagi ini di pertigaan Karetan ya, pertigaan Karetan sebelum pasar Belik. Nah, yang mau mampir silakan untuk kawasan Kemalang, Tangku Dongkal atau Dongkal ya, Belik itu tempatnya saya di sini. Nah gitu, daerah situ deket lah ya jangkauannya ke tempat saya. Monggo yang mau berkunjung, mau mampir silakan. Oke, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam sehat buat kita semua, sehat selalu sehat. Amin amin ya rabbal alamin.